Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih dalam topik sambungan yang sama terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau min aina iktasabahu sudah selesai kita urai, sebelum fima anfaqahu, dari mana harta itu digunakan, untuk apa harta itu dihabiskan, ada hal yang perlu dibahas terkait kepemilikan sebelum pembahasan lanjutan tentang pengeluaran atau penggunaan harta. Jadi dari mana diperoleh, kemudian apa kriteria harta itu dimiliki dalam Islam, setelah itu baru kita bahas tahap akhir dan untuk apa harta itu dibelanjakan atau digunakan. Wa fima anfaqahu. Jadi bahasan pada subuh ini, semoga waktunya cukup sampai jam 6 ke depan, terkait dengan konsep kepemilikan harta dalam syariat Islam. Jadi yang kita bahas konsep kepemilikan, perspektif agama kita, agama Islam, sesuai dengan syariat yang Allah dan Rasulullah SAW tetapkan. Kepemilikan dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-milku atau milkiyah. Dari bahasa Arab, al-milku atau milkiyah ini memiliki arti penguasaan terhadap sesuatu. Berarti segala sesuatu yang dikuasai, baik itu oleh seseorang, organisasi atau lembaga, bahasa Arabnya adalah al-milku atau kepemilikan atau kepenguasaan. Jadi sesuatu yang dimiliki, salah satunya adalah harta. Tetapi dalam agama kita, kepemilikan khususnya dalam harta itu diatur oleh guidebook atau buku pedoman yang di dalamnya menentukan perlakuan atau tindakan hukum terhadap apa saja harta yang kita miliki itu dengan landasan syariah. Itu dalam arti bahasa. Sementara istilahan atau dalam bahasa lain terminologi, al-milku ma'nahu artinya memiliki penghususan seseorang terhadap sesuatu benda yang kemungkinan bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya sesuatu yang dimiliki seseorang, bila itu berpindah atau berganti tangan atau berganti tempat dan lain sebagainya, ada dampak hukum yang harus diperjelas terhadap pergantian kepemilikan tersebut atau perpindahan kepemilikan tersebut sesuai dengan keinginan atau hal-hal yang dilakukan dalam transaksi perpindahan kepemilikan tersebut. Maka selama tidak ada hal-hal yang melanggar perpindahan atau pergantian kepemilikan tersebut secara syariat, maka kepemilikan itu bisa berganti atau berubah pada saat itu juga. Sementara kepemilikan harta, tadi kita bahas arti kepemilikan, sekarang kita bahas apa itu arti harta. Kalau dalam bahasa Arab kita sangat
familiar dengan kata mal. Malun, bahasa Arab artinya harta. Asal katanya adalah mala yamilu mailan. Orang yang memiliki harta disebut dengan mail. Jadi kalau ada namanya Pak Mail itu, dulu orang tuanya mendoakan semoga hartanya banyak. Gitu. Tapi artinya apa dari mala yamilu? Mala yamilu artinya itu condong. Adalah kata-kata lain artinya miring. Nah, tapi ini babnya bab harta, condong, miring. Kalau bab nikah beda lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beristri lebih dari satu di hari kiamat, karena yaumal kiamati wasikuhu mailun. Nah, ini sama-sama mail, tapi satu bab harta, yang satu lagi bab nikah. Apa itu mail, condong dalam bab nikah ini? Kalau istrinya lebih dari satu, hari kiamat nanti dibangkitkan jalannya miring-miring, Pak. Nah, nanti kalau pas hari kiamat kok samping kita jalannya miring-miring, wasikuhu mailun, itu dulu istrinya lebih dari satu dan dia tidak bisa berbuat adil, maka jalannya miring-miring. Karena nanti kalau pas hari kebangkitan kok ada orang jalannya miring-miring, itu berarti istrinya lebih dari satu dan gak bisa berbuat adil. Tapi bab nikah, kalau ini bab tentang muamalah yang terkait dengan harta, malayamilu maksudnya condong. Hanafiyah mengungkapkan, saya sedikit saja yang membahas bahasa-bahasa Arabnya yang saya sebutkan, yang sangat berdekatan saja dengan pembahasan kita. Ma yamilu ilaihi tabu'ul insan wa yumkinu idkharuhu ila waqtil hajah, yang dalam artinya ma yamilu ilaihi tabu'ul insan, sesuatu sesuatu yang digandrungi. Nah, ini condong itu maksudnya digandrungi, disenangi, dicintai, diinginkan, diharapkan, itu yang disebut dengan mail, condong tadi, digandrungi dari tabiat manusia. Ya, tobuul insan itu tabiat manusia. Jadi semua manusia yang dilahirkan itu punya kecenderungan untuk menyenangi, untuk mencintai. Apa yang dicintai? Tabiat tadi, harta. Wa yumkinu idkharuhu, dan memungkinkan untuk menyimpannya. Jadi cenderung seseorang itu mencari harta supaya bisa disimpan, tidak hanya sekedar dimiliki tapi disimpan. Ila waqtil hajah, hingga waktu yang dibutuhkan. Ini perspektif Imam Hanafi menyebutkan konsep harta. Jadi menurut Hanafiyah, dalam mendefinisikan harta tadi, sesuatu yang dapat disimpan sehingga tidak dapat dimiliki oleh orang lain untuk saat kebutuhan yang bila mana sewaktu-waktu diperlukan, termasuk persiapan untuk beberapa kebutuhan yang dimilikinya. Jadi menurut Hanafi ini, selain fungsi harta itu dimiliki, juga sesuatu yang bisa disimpan untuk dapat memberikan manfaat pada saat sewaktu-waktu dibutuhkan. Sementara, tapi perbedaannya Hanafi dengan mazhab lainnya, kalau Hanafi harta itu tidak berwujud, hanya bermanfaat, maka manfaat itu tidak masuk dalam kategori harta atau tidak termasuk sesuatu yang dimiliki. Itu kalau dia berbasiskan manfaat. Karena Hanafi menyebutkan manfaat bukanlah harta, akan tetapi manfaat termasuk milik. Jadi meskipun dia tidak kategori harta, tapi manfaat yang kita dapatkan dari segala sesuatu selama itu menjadi milik kita, kata Hanafi, tidak boleh diganggu oleh orang lain.
Contohnya apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak berwujud bendanya, fisiknya, tapi memiliki banyak manfaat. Sekarang ini ada kuota, itu tidak berwujud, tapi kan kita beli karena yang dibeli adalah manfaatnya. Sementara mazhab lain, manfaat itu juga bagian dari harta. Kenapa? Karena harta kalau tidak ada manfaatnya, dia tidak berharga.